Seorang pemuda babak belur usai aksinya yang mencabuli seorang siswi SMP di sebuah gang sempit di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat diketahui oleh warga. Pelaku nekat menyergap korbannya yang baru saja pulang sekolah dan mengancam dengan sebilah pisau hingga korban tak sadarkan diri. Pelaku berinisial M babak belur saat digiring ke Mapolres Jakarta Pusat. Aksinya mencabuli anak di bawah umur membuat warga emosi dan langsung menghakiminya. Peristiwa tak bermoral ini dilakukan pelaku saat melihat korban berjalan sendirian di sebuah gang sempit usai pulang sekolah. Dengan berbekal pisau, pelaku menyergap korban dari belakang dan mengancam akan membunuh korban. Korban yang akhirnya jatuh pingsan kemudian digotong pelaku sambil dilecehkan. Beruntung ulah pelaku berhasil dipergoki seorang ibu yang kemudian memancing emosi warga lainnya.